Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man Wa la hawla wa la billah Alhamdulillah Masyarakat ma al muslimin Para pemirsa Rabbani TV yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala Karena Allah Subhanahu Wa Taala juga terus Dan terus melimpahkan segala karunia dan imannya kepada kita Hingga pada kesempatan kali ini, ya, kita bisa merasakan begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan segala macam nikmat-nikmat yang bisa kita rasakan pada kesempatan kali ini. Maka untuk itu, ya, terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa, agar Allah senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita dan menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba yang bersyukur. Baiklah para pemirsa sekalian yang dibenarkan Allah Subhanahu wa taala. sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya marilah kita bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita ketika mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sebaik-baik kebahagiaan yang bisa kita rasakan. Tentunya ketika kita dekat dengan orang yang kita cintai, dekat dengan orang yang kita sayang, kita akan merasa bahagia. Nah bagaimana pula kalau kita dekat dengan, dengan pencipta kita Zat yang maha pemurah, zat yang maha penyayang Zat yang maha segalanya yang menciptakan kita, yang memiliki kita Maka tentunya kita harus jauh lebih bahagia tatkala kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala Sang pemilik diri-diri kita maka untuk itu para pemirsa sekalian yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, ya marilah pada kesempatan kali ini kita bersama-sama ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui melalui apa melalui bahasa bahasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi bahasa penghubung antara dirinya dengan dengan kita yaitu bahasa bahasa Arab. Allah menurunkan pesan-pesannya kepada kita dengan bahasa Arab. Allah memberitakan kita untuk bermunajat kepadanya dengan bahasa Arab. Maka tentunya kita ya harusnya Ya, memperhatikan apa yang telah Allah pilih untuk kita yaitu bahasa Arab ini. Maka pada kesempatan kali ini ya mari kita bersama-sama menata hati kita untuk ya belajar tentang ilmu yang sangat manfaat yaitu ilmu bahasa bahasa Arab. Nah, kita masih melanjutkan pelajaran kita ya, dari kitab Dirusul al-Arabiyah al liqarinatikin karya Dr. Fiyad terbitan dari Univers uh, Islamic University of Madinah. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada kitab jilid yang kedua, pelajaran ke-6 dan sampai latihan ke-10. Insyaallah sekarang kita lanjutkan pada latihan yang ke-11. Nah, di latihan ke-11 ini, mu'alif menyampaikan kepada kita ikhro' mah yali, yaitu bacalah apa yang berikut ini. Ya, jadi di sini kita membaca saja. Kita membaca saja. Baik, nah kita baca aja ya dan silakan di, diikuti. Baik, jadi di latihan ke-11 ini kita akan membaca penyebutan jumlah benda atau bilangan benda dari 11 sampai 10 dan untuk benda perempuan. Nah, sekarang coba kita baca yang pertama ya. Ihda asyrata Tolibatan Ya, ihda asyrata talibatan. Jadi artinya 11 siswi ya, 11 siswi. Kemudian yang berikutnya isnata <Sing> asyrata Tolibatan isnata asrota tolibatan. Artinya dua belas siswi. Lalu berikutnya. Ya, lalu berikutnya ya kita baca salasa asrota tolibatan. Ya, salasa asrota tolibatan. Artinya 13 siswi. Berikutnya ya di halaman berikutnya itu halaman 43 ya di atas arba'a asrota tolibatan. arba' arba'a asrota tolibatan. Ya. Arba to Artinya 14 siswi. Berikutnya ada kata khomsa ashrota tolibatan. Ya, khomsa ashrota tolibatan. Yang artinya di sana ada 15 siswi. Nah. Lalu kembali ke halaman sebelumnya, halaman 42. Ya. Yaitu sita asrota tolibatan. Sita asrota tolibatan artinya enam belas sis, siswa siswi ya enam belas siswi afan berikutnya sab'a asyrata talibatan ya sab'a asyrata talibatan yang artinya yaitu tujuh belas siswi Lalu berikutnya lagi sama nih ya, sama nih asrota tolibatan sama nih asrota tolibatan ya artinya 18 sis siswi. Lalu kembali ke halaman setelahnya halaman 4.3 ya tis a asrota tolibatan. Tis'a asrota Tolibatan yang artinya 19 sis siswi. Terakhir di sana ada yaitu isruna Tolibatan Isruna Tolibatan Artinya 20 sis siswi. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimana Allah Subhanahu wa taala ini tadi penyebutan ya jumlah atau bilangan benda dari 11 sampai 20 untuk benda perempuan Ya, untuk benda perempuan Nah, sebagai pengingat ya Sekarang coba mari kita ingat kembali Untuk penyebutan bilangan benda ini Ya, dari 1 sampai 20 ya Bagi laki-laki maupun perempuan Nah, untuk uh, 11 sampai 20 ya Yang untuk benda laki-laki Sudah kita pelajari ya Pada halaman 23 yang lalu ya Pada uh, Apa namanya pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang ketiga laman, latihan yang ke uh, berapa ke-8 ya. Latihan ke-8 di halaman 23. Di situ tentang penyebutan bilangan benda atau jumlah benda dari 11 sampai 20 untuk benda laki-laki lagi-lagi. Nah, baik sekarang coba kita akan perhatikan lagi perbedaan-perbedaan uh, dalam kita memahami penyebutan uh, jumlah bilangan benda ini dari 1 sampai 220. Baik, kita gunakan tapan tulis ya. Nah, nah baiklah para pemirsa, kita uh, ingat dulu ya, ingat dulu untuk penyebutan uh, bilangan benda dari 1 sampai 10 untuk benda laki-laki dulu ya. Ya, benda laki-laki, uh, kita ambil misalkan siswa, toli Ya, kalau satu, itu, ya, apa? tolibun ya, Wahidun hidun. Nah dua tolibani ya tolibani is nani nah Baik. nah ini untuk satu dan dua jadi satu dan dua itu bendanya dulu baru bilangannya ya dan satu satu tolibun wahidun tolibani is nani ada pun kalau 3 sampai 10 bilangannya didulukan ya, bilangannya didulukan. Dan eh, apa penyebutan bilangnya berlawanan dengan eh, bendanya. Kalau ini tolibun bendanya laki-laki, maka penyebutan bilangannya perem, perempuan ya. Salah satu ya ada perempuannya. Ya, dan bentuknya menjadi jamak ya, salah satu tulabin. Nah, Nah, gini. Ya. Nah. Terus R1 sama ya. Heeh. Hmm. Ya. Nah. Sampai ke 10. 10-nya ha. Nah selaku ya sepenuhnya ya asrotu ya tulabin ya nah maafan tulisannya tidak begitu bagus nah jadi ini 1 sampai 10 untuk benda laki-laki nah, adapun untuk benda apa namanya perempuan ya ini kemarin juga sudah kita jelaskan ya jadi toli batun ya kalau perempuan ya toli batun nah, datun ya jadi di sini sama-sama perempuannya ya juga ini tol dua ya toli tani ya ini dua ya perempuan uh, is na tani ya. Nah ini sama 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 jadi sama-sama jenisnya sama ya. Jadi ini apa namanya sama gitu ya. Nah ini juga tadi sama kalau ini di disilangkan ya disilangkan. Jadi ini benda apa bilangannya laki-laki afan bilangannya perempuan bendanya laki-laki kalau sini juga sama dibalik ya disilangkan disilangkan jadi untuk 3 sampai 10 penyebutan dulu menjadi nah, salah su ya tolibatin ya untuk jamaknya nah, ya tolibatin nah kemudian juga sama r bau nah di sini disilang ya sama seperti di sini rumusnya di disilangkan ya jadi di sini apa namanya bilangannya laki-laki tanpa tak marbuto di sini perem, perempuan to libat dalam bentuk ja Jamat. ya sama sampai 10 ya asru ya, ya Asyru. ya to li tim Nah, ini untuk sampai 10. Se ya. Baik, eh, uh, dan kalau kita sekarang pada pelajaran kita ini hanya pengingat aja ya, pengingat. Dan untuk pelajaran yang sekarang kita dari 11 sampai 20 ya, 11 sampai 20. 11 sampai 20. Ya, kaidahnya sama untuk uh, yang laki-laki maupun yang perempuan, ya. Kalau yang laki-laki tadi sudah kita sebutkan ya di buku halaman uh, 23 ya, di buku halaman 23. Nah, uh, maka di sana untuk 11 itu bilangannya dulu ya. Ya. Ahada, heeh. Mm, asyaro Ya. Apa? ya, nah, toliban nah, bedanya di sini kalau eh, tadi 1 sampai apa, 10 itu eh, kalau tiganya 3, 3 sampai 10 nah bendanya ini dengan eh, bentuk jamak dan dia mutafilah jadi berharokat kasroh nah sekarang kalau 11 sampai 20 ini ditulisnya dengan bentuk tunggal tapi dia berharokat Tapi fathah jadi ahada nah, syahro eh, toliban. Nah di sini bentuknya sama ya, di sini sama, sama-sama laki-lakinya, di sini juga sama, sama-sama laki-lakinya. Ya. Nah ini untuk eh, 11 12 12 pun sama. Ya 12 juga seperti ini rumusnya ya, yaitu isna Nah maksud laki-laki tidak ada marbutahnya di sini ya. Ya isna ya asharo Ya. Ya, taliban. Ya. ya. isna asharah itu jadi sama. Nah, adapun untuk 13 sampai 20 itu beda ya. Beda karena apa? Ada penyilangan di sana. Penyilangannya di penyebutan bilangannya. Jadi di sana menjadi salah, sata. Hmm. Salah, sa nah di sini ada tak marbutohnya ya salah nah baru kemudian di sini ada yang sama yaitu salah satu asyaro. ya asyaro toliban nah nah di sini sama di sini di silang ya jadi di sini bila pak perempuan laki ini laki sama laki nah ini ketentuannya nah terus 14 sama nah, sampai ke 20 ya 20 yaitu isrun ya isrun ya isruna to, nah, to liban nah ini HP 20 isruna to nah eh, ada untuk yang perempuan ya kaidahnya sama ya seperti itu untuk 11 12 ya sama jadi di sana bentuknya perempuan perempuan berarti ihda eh, ya ihda eh, rota sama-sama perempuannya semua ya asrota ya asrota tolibatan ya tolibatan nah jadi di sini sama sama-sama perempuan sama-sama perempuan ini kan kalau ah ada laki-laki eh ada perempuan dua pun dua belas pun sama ya is nata ya is nata ini perempuan kan kalau isna nah, ini, ada tak, ini ada perempuan jadi sini juga sama ashrota ya Ashrota ya tolibatan Baik. Nah, ada pun yang 13, nah, ada penyilangan di situ. Jadi di sana kalau kita lihat di halaman yang barusan kita pelajari tadi yang barusan kita baca halaman 42 ya. Ya, maka di situ ada penyilangan. Ya, di situ salah sa. Cukup salah sa saja, enggak pakai tak. Nah, di sini menjadi laki-laki ya. Salah sa. Nah, tetap di sini sama as rota. Ya, as rota talibatan. kelibatan. Nah. Dan seterusnya di sini ada penyilangan ini laki tanpa tak marbutoh ini perempuan dan di sini sama. Nah, terus seperti ini sampai 20, 20 sama ya. 20 lagi lagi dengan perempuan sama. Yaitu isruna. Ya. Ta libatan. Baik, nah itu kira-kira yang bisa diingat. Nah, supaya nanti ketika kita menjawab atau membaca bilangan suatu benda dengan kita lihat angkanya, kita bisa melihat uh, diri dulu dari bendanya. Bendanya ini apakah laki-laki ataukah perempuan? Nah, kalau laki-laki dengan perempuan, kalau misalkan 11, 12 ya, maka di sana sama ya, uh, semua sama. Kalau bendanya laki-laki, ya puluhannya laki-laki, uh, apa satuannya juga laki-laki, gitu ya. Kalau uh, apa namanya? 13 sampai 20, maka di sana Bendanya dengan puluhannya sama. Kalau ini bendanya laki-laki, puluhannya laki-laki. Adapun satuannya itu perempuan disilang. Nah ya, kalau di sini bendanya perempuan, puluhannya perempuan. biasa satuannya lah apa namanya laki, laki laki disilang. Nah seperti itu Insya Allah. Ya mudah-mudahan ini bisa difahami ya dan mudah bisa memudahkan nanti kita untuk membaca ketika mendapati bilangan di dalam bahasa bahasa Arab. Baik, mungkin demikian dulu yang bisa kita sampaikan pada teman-teman kali ini. Mudah-mudahan di, bisa difahami dan menambah pemahaman baik kita tentang uh, ilmu dalam bahasa Arab ini. Uh, yang mohon maaf ya, kalau tulisannya tidak begitu bagus, ya eh, Ya mudah-mudahan uh, ini bisa difahami. Baik, kita sebutkan sekian dulu, uh, kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.